Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial ya guys ya. Aku ingin tunjukin jalan ke shelter Toyen atau tempat kita biasanya mencari kerja ya guys, atau bursa kerja Taiwan ya. Ini di stasiun Toyen. Belakangku itu stasiun Toyen guys ya, dan tempatku berdiri ini adalah yang sebelah sini itu Singkong Kosi ya guys ya. Ayo guys, buat kalian yang pengen tahu tempat shelter Toyen atau bursa kerja Toyen, ikuti aku terus guys ya. Kita pakai kamera depan guys ya.